mengenai dengan cak tam yang rai hai ciwit mi barakat. Ha itu nak buat gano eh we hidup kita dapat barakat. Maka ulama kita saat ni tu mari royak kepada kita, kita buatlah benda ni beberapa perkara benda, beberapa perkara amalan. Hak kita ngaji dah pagi kemarin, kalau kita buat benda ni hidup kita berkat. Mana pertama baca doa di waktu pagi. Yang dua, nah saat ni kita baca dah doa waktu pagi, saat ni habis dah. Kita baca dah. Insya-Allah Tuhan wi barakat kepada kita. Yang kedua, kita ucap wi salam lagi mari. Hai apa kita kau salam hai kalekan. Kita ucap wi salam lagi mari dapat barakat daripada Tuhan. Sebab makna wi salam ni kita royak dah pagi kemarin. Doa wi salam ya gini ya ya wi salam ni, wi salam ni makna kata wi doa ke demo. Kita doa wi demo. Gini, assalamualaikum. Apa makna tu? Ya Allah ya Tuhanku, mintalah wi akau selamatkan demo tu. Misalnya kita jumpa dengan sangita. Sangita nama dah nama Zaid. Kalau hak yatim, kita jumpa dengan Zaid, kita pun misalnya assalamualaikum ke Zaid. Manakala kita doa minta wui Tuhan waktu turun, nah selamat, minta wui Tuhan selamatkan Zaid. Pas Zaid tu apabila kena wui salam, wajib Zaid tu jawab salam. Waalaikumsalam, minta wui mu pun Tuhan selamatkan. Minta wui mu pun Tuhan wui selamat. Ha tu. Lepas tu lafaz wui salam ni je bukan tarah tu. Kalau kita tengok dalam kitab, nah dalam hadis Nabi ke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mari tengok makna dia sikit. So, sungguh pun saya royak dah makna dia pada pagi kemarin. Assalamualaikum makna ya Allah mintalah wi selamat ke orang tu. Misalnya kita wi salam kepada Zaid, kita doa minta wi Tuhan selamatkan Zaid. Wa rahmatullah, minta wi Tuhan wi rahmat kepada Zaid. Wa barakatuh, minta wi Allah Taala wi rahmat apa wi berkat kepada Zaid. Pas Zaid pun nah kita wi salam dia, Zaid wajib awak salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimu pun minta wi Tuhan wi selamat, dimu pun minta wi Tuhan wi rahmat, dimu pun minta wi Tuhan wi berkat. Nak wayak kata dalam kan wi salam hafa kita duduk wi nanak hari. Hak Nabi kita ajar kepada kita menjumpa dengan orang Islam mana-mana, muwisale. Pada Nabi sebut dalam hadis, muwisale kepada orang Islam hak mengenal dan hak tak kenal. Mengenal orang ni, muwisale dia. Mu tak kenal orang ni pun muwisale dia. Kita ni ke balik mana? Kalau orang ni kita kenal, kita wisale. Kalau orang ni kita tak kenal, kita tak wisale. Kadang-kadang demo dengan kita tak kenal, tapi kita wisalah demo sebab demo tu orang Islam. Nah, bagi kita wisalah assalamualaikum, demo tengok pelik kita. Senyap tengok pelik, gak apa. Gino demo wisalah kita, banata dia tak ngaji mano kena. Ya ramak kata kita wisalah ni kena kepada orang kita kenal, ya dak. Asalkan orang tu Islam kita wisalah. Mana tu hak ni yatim sama yatim, tina sama tina berkata. Nah, kita ni orang yatim bernampak kita nak yangok gi wisale nak ngecah tu. Atu harre. Atu fitnah harre. Tak supa tu. Wi paham molek. Nah, Allahumma salli ala Muhammad. Ha tu. Dale kam ka sale. Dale doa sale tu ya ada makna barakat. Minta barakat. Minta wi tu hawak turun barakat. Sebab tu fak kita semua, nah lebih-lebih lagi piye kita nak masuk dalam rumah kita, kita pun wisale. Kita wisalah. Assalamualaikum. Ya Allah, wilah rahmat masuklah rumahku. Wa rahmatullah, mintalah wi rahmat, mintalah wi berkat masuklah rumahku, mintalah wi rahmat masuklah rumahku. Wa barakatuh, mintalah wi selamat masuklah rumahku, wi rahmat masuklah rumahku, wi berkat masuklah rumahku. Ada yang mau tanya kata ustaz, kalau dalam rumah kita memikon. Misalnya tok laki tu bek hijau, bini tu bek hijau, anak tu bek ngaji, dalam rumah tak ada orang. Kita bini, kita tok laki, kita anak ke kelab maban teng pen korek, kita orang yang mula-mula siapa di rumah. Nak orang lain tak siapa lagi. Mana tu orang dalam rumah tak ada orang. Kita nak wisalah baik no.
kita cahai salam yang ngai. Ha, tu dia nah. Nak wis salam baik noh. Nah, Allahumma salli ala Muhammad. Kita nak wisah lebat tu. Kalau misal tu kita klik domah mula-mula, nah kita pengen connect titeng, maka ulama kata gini. Kita wisah hok ni. Assalamu alayna wa ala ibadillahis solihin. Wisah hok tu. Wisah hok tu wisah pia, wisah kepada para malaikat yang ada di rumah kita. Faham tak? Assalamu alaina wa ala ibadillahis solihin gitu. Epa kam salah ni, pak kita ingat tak? Ingat belaka. Ewasa nak cece, ewasa nak ingat-ingat assalamu alaina wa ala ibadillahis solihin. Wasa kita duk baca sok mo juga dak oning ni. Inati le mikir. Ah, kalau amo nak tanya kita dah. Assalamu alaina wa ala ibadillahis solihin. Kita baca sok mo. Lepas tu, baca piano. Nak tahu kata, amat nak tahu kata, fakta ni ingat ke tak? Kata, assalamu alayna, doa assalamu alayna wa ala ibadillah salih ni, kita baca piano. Baca sokmo tu tu. Fakta ingat laka ni. Ingat laka ni. Ha, lepas tu baca piano. Ha. Cuba kita komen lagi. Amat nak tahu, amat nak tengok. Ha, baca piano. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada. Ha, kalau kita masuk le rumah, misalnya kita sapa di rumah, tak ada orang, kita klik mula-mula. Ha, ada. Dia mata kalau nak bagi assalamualaikum tu kena ada orang. Pasal dalam rumah kita tak ada orang nak bagi salam baik noh. Bagi salamnya assalamualaikum wa ala ibadillah salihin. Ha, nah. Dia membakat jawab dah weh. Ha, nah. Dia membakat jawab dah, pakat jawab dah. Alhamdulillah. Jawab kata, ha, nah dia memakai jawab. Semua jawab apa ni? Betul belaka, masya Allah. Nah, nah, alhamdulillah. Pok kita ingat belaka. Nah, ingat belaka ni. Baca dalam semayang. Ha, tu. Jawab kata baca dalam semayang pun kena. Jawab kata baca dalam baca tahayat. Tahayat pun kena. Ha, betul belaka lah tu tu. Hmm, tu. Jadi mana tu baca dalam semayang. Dalam kau duduk baca tahayat. Tahiyat akhir, tahiyat awal supaya ada assalamu alayna wa ala ibadillahis solihin. Ha dak, ha masa kita dak mari kita baca ni. Patu fak kita ingatlah kau moga fak kita panalah kau. Maka nah, apabila kita nak masuk tak ada orang. Kalau ada orang dalam rumah supaya ada bini kita, anak kita, kita we salat assalamu alaikum. Nah kita pun buka itu assalamu alaikum dalam rumah, waalaikumsalam. Ha betul. Kalau tak ada orang, kita wi assalamu alaina wa ala ibadillahis solihin. Ha gitu. Wi kepada malaikat yang ada di rumah. Ha betul dah. Eh? Alhamdulillah betul belaka kita jawab tu. Ha kena belaka dah. Alhamdulillah. Ha tu. Kita wi salah tu. Ha kalau misal tu masalah rumah tak ada orang dah. Habis itu. Itu satu. Manato kita boleh buat seumurlah. Kita wi salat demo, demo pun jawab salah kita, kita dapat barakat. Nak wi dalam kehidupan. Cak tam yang rai hai ciwit mi kuam barakat, nung nen nan ke kita kena wa amal wi salat. Ha kita kena wa amal wi salat deh. Ha kita nak wa amal wi salat. Assalamualaikum kalau kita jumpa sama-sama kita. Nah, assalamualaikum. Hmm gitu dak. Assalamualaikum tapi ya gini. Kawa wi salat ni ke? Ya ada kalau tengok dalam kitab tu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh. Lima semua. Cuba kita mari tengok makna ya. Assalamualaikum ya Allah mintalah wi angka wi selamat kepada orang kita wi salam. Misalnya kita wi salam kepada Zaid. Assalamualaikum ya Allah mintalah wizah itu selamat. Ya gini. Ya ada kalau kita jumpa sore sama sore nak
Risalah Assalamualaikum apa boleh. Kawakah ni tu dia sore. Aku minta wis selamat kepada engkau. Kalau kom tu ramah. Tiga naik gi. Tiga lepas tu naik gi. Kalau misalnya kita jalan-jalan sang kita ada tiga, dua. Nah kalau dua Assalamualaikum lah. Kalau nak keluar, kalau sore Assalamualaikum. Pak misato nak wisale Assalamualaikum ke. Kita jumpa sore sama sore nak wisale Assalamualaikum. Tak reti. Kalau jumpa dua orang nak wisale Assalamualaikum pun tak reti. Gini ya, jumpa sore ke dua apa dua orang ataupun tiga orang ataupun lebih pada tiga nak wisale Assalamualaikum ya. Lagu mana jawab katanya boleh. Pak kita wisale kepada sore, dia nak kena sebut kom ya gini. Ya pada zahir dengan mata kita ni nampak kata sore ya. Tapi hakikat sebenar ya bukan duduk sore. Sebab apa? Sebab ada roki antik malaikat duduk kali dengan dia. Malaikat yang duduk tulis kejahatan pun ada. Malaikat yang duduk tulis kebahagiaan pun ada. Kita pergi salih tu malaikat pun nah jawab salih kita juga. Ada. Nah, sebab itulah kalau kita pergi salih kepada siapa-siapa lepas tu dia tak jawab salih kita. Kita jumpa, kita bersalah. Assalamualaikum. Ya, senyap. Tak apa. Kalau dia tak jawab salah kita, malaikat tolong jawab. Tolong jawab, we. Malaikat hok duduk kali dengan kita. Haa, tolong jawab, we. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Walaupun kita tak dengar, tapi, nah, malaikat jawab, we. Satu, Assalamualaikum. Makna, ya Allah, mubagilah selamat kepada orang tu. Ulama kita sebut, minta we selamat tu, selamat daripada gapo? Satu, ulama kita sebut selamat daripada bala Tuhan. Yang dua, selamat daripada nyakit. Yang tiga, selamat daripada api neraka di hari akhirat. Walaupun kita wisalah, kita tak sebut pun Assalamualaikum, mitalah wimu tu selamat pada bala, selamat pada nyakit, selamat pada api neraka. Tak sebut kam hok tu pun, tapi makna hok tu ada dalam makna Assalamualaikum. Sebab tu besar. Assalamualaikum makna yuhan itu banyak tu. Selamat daripada bala, selamat daripada api neraka, selamat daripada nyakit. Sebab tu lah fak kita semua. Nah, kena hidup. Kena hidup. Nak kena hidup. Allahumma salli ala Muhammad. Nah, Assalamualaikum minta wis selamat. Warahmatullahi minta wi rahmat. Nah, patu wa barakatuh minta wi berkat, wa maufiratuh minta wi tuha apo dosa, wa ridwanuh minta wi tuha redha. Mana ya cukup lekat sebab tu nah kurang-kurang lah. Kalau tak sihat panjang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa maufiratuh, wa ridu. Nah, panjang doa Assalamualaikum pun tak apa dah. Nak ya tu. Nah, kalau nak molek warahmatullahi wabarakatuh sikit lagi. Betul nak ya tu. Ada barakat tu dalam lafaz salih. Dua. Yang ketiga, nak buat lagu mana we hidup kita dapat barakat? Di antaranya kita baca doa masa kita nak makan. Sebagai ni pagi ni kita nak makan nasi. Pagi ni ke baca doa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Dua kali dalam doa ni hok Nabi ajar. Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah, mintalah wi akan wi berkat di rezeki hok pagi ni. Kita makan nasi pagi ke? Ni misal tu tagi kita makan nasi habu, misal. Nasi depan kita kita doa. Ya Allah, mintalah wi akan wi berkat dalam nasi hok ni hok depan aku ni ya Allah. Wa qina azabannar. Reno Nabi kena sebut kawal wa qina azabannar ati dalam doa makan nasi. Dan minta wi selamat pada azab benar, azab neraka. Azab api neraka. Apa? Sakut gapo dengan makan nasi azab neraka ni? Ha ni nak royak kata kita tu. Nah sebab tu kalau kita ngaji, ulama kita sebut hurai tu kita berhalal dah. Wakina azab benar. Nak apa? Nak royak kata rezeki hak berkat saat itu boleh menyelamatkan kita daripada api neraka. Sebaliknya, kalau kita makan gapo-gapo benda haram, menyebabkan kita kena bakar dengan api neraka. Dalam hadis Nabi sebut, dia kata, kalau daging-daging hak tumbuh daripada makan yang haram, api neraka lah
utama dengan daging tu. Maksud kata misal kata kita makan benda haram, makan yang kita makan akan jadi tumbuh, jadi daging dalam tubuh kita. Kena bakar dengan api neraka. Ha, sebab tu nah besar. Kalau misal kata ustaz, amo biasa makan benda mabuk, amo biasa makan benda haram. Patu lagu mana ni? Amo kena bakar dengan api deh. Hei, tak siapa lagu tu lagi. Apa? Mungkin Nabi ayat dalam hadis. Kita ada masa dan peluang untuk taubat dengan Allah. Kalau kita tengok sahabat-sahabat dulu, maka Allah, maka gapo, tapi bermaksud Islam taubat habis, habis licin dosa. Tak kena bakar lah. Walaupun daging hak tumbuh pada makan yang haram, tapi dia taubat dah. Sebab dengan fakta. Fakta ni, nah, duduk minum. Nah, duduk minum benda mabuk masa dulu. Duduk makan. Nah, benda haram. Masa dulu ataupun lah ni. Begitu dengar lagu ni, uwasa takutnya. Nak taubat dah, eh. Nak taubat. InsyaAllah. Tuhan maaf kepada kita. Nah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alisina Muhammad. Dan insyaAllah. Kita bakal taubat lah kau. Siapa biasa makan benda haram dah. Biasa makan benda mabuk. Biasa makan benda. Nah, hak haram lah kan cik mudah-mudah kak. Nah, duit risuah, duit reba, apa nama semua tu. Nah, kita pakat taubat istighfar belaka. Mudah-mudahan Tuhan maaf kepada kita, insyaAllah. Jadi nak yang atas, rezeki berkat ni ya, bukan saja we kita saat ni tu, ada orang. Ya gini, benda halal kalau masuklah tubuh kita, wak we kita rajin ibadat. Ya harap pergi kot tu. Kalau kita makan benda haram, wak kita saat itu malah ibadat serenak dengan wak benda muksiat pula. Ya duduk situ. Sebab apa? Ya gini. Rang yang mari pada makan ni, hak tu hai wak sebab. Ya. Kalau rang hak ada di tubuh kita, ya mari pada benda haram kita makan, kita wasa nak wak benda jahat semua. Tapi sebaliknya, kalau kita makan benda halal, rezeki berkat, kita makan benda halal, hak berkat, kita wasa jadi sedap semaya, sedap weh baca Quran, aku nak baca Quran, aku nak zikir, hanya balik kot tu juga. Sebab tu pihak kita nak makan nasi, sebab nasi kita makan ya jadi gangnya, ya jadi raguh, ya jadi ada gang di tubuh kita. Maka tiap kali nak makan nasi, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar ni, we ada baca sokmo insyaallah. Pafak kita bukan tak ada ingat. Sebab apa boleh ayat aku tu? Sebab ayat tarikah lagi dah kita nak baca. Nah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Doa tu doa minta Tuhan bagi berkat dalam makan yang kita nak makan. InsyaAllah dah kita bakal usaha laku. Anak-anak kita, cucu-cucu kita semua tu, nah kita bakal baca laku. Biar kita nak makan tu baca bismillah. Nak bubuh nasi dalam mulut tu baca bismillah. Masa kita duduk tunggu sebab ada nasi, ada lauk, belum pada nak makan ramai-ramai, we ada sore tak apa dah. Nak angkat tangan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Doa dulu minta Tuhan bagi berkat dalam rezeki dalam makan ni. Nasi kita nak makan. InsyaAllah. Bagi ni kita nak makan nasi, baca doa tu. Tengah hari baca doa tu, lek malam lek petang baca doa tu. Tiap kali nak makan, molek baca doa ni. Dan insyaAllah ta'ala habis di situ. Itu yang ketiga. Kita boleh buat dalam berita nai ciwik pelacawan kong rau. Tahak wa rau tam cing ni, Allah ta'ala cahai mi kuam barakat nai ciwik kita. Bakal amat tanya buat kita semua. Kita nak kodak wih tuha bagi berkat kepada kita. Nak, kalau nak buat lah. Tak payah hal ini. Dan insyaAllah, ya Allah, ya Tuhan kami, mintalah we akal izin kepada kami, we kami boleh buat, ya Allah. Hak kami ngaji pagi ni, ya Allah. Amin, insyaAllah. Lepas tu, apa lagi? Seterusnya, kita nak sama sikit lagi. Nah, nak buat agama mana we ciwik kita ada berkat, buat agama mana we kita dapat berkat. Seterusnya, kita kena jaga semayah, kita kena buat semayah 5 waktu sehari semalam. Bawa siapa orang berzuhur kena semaya. Bawa siapa orang berasar kena semaya. Bawa siapa orang bengorik kena semaya. Bawa siapa orang bersubuh kena semaya. Isya kena semaya. Kena semaya semua. Orang hak semaya ni ke tahu kedok kata tu hewi berkat. Sungguh dah. Sungguh ni. Orang hak jaga semaya tu hewi berkat. Ni.
Hak ni hak besar kali. Ibu apa ada akak semua. Eh kalau kita oh baca doa gotoh buat ganih tapi kalau tak semaya so ni butuh habis hak lah. As-salatu imaduddin ke semaya tiap agama ke. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sebut ada lima perkara hak tu hewi kepada orang yang agak semaya fardu. Hak yang main fardu ni bukan main sunat ni, main fardu hak kita ada buat hak mul. Hak maya zuhur, maya asar, maya ngorik, maya isya dan maya subuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah. Ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, kita Nabi subuh kita mari dengar. Lima perkara hak apa ni? Hak Allah Taala wi kepada orang yang agamanya. Kalau fak kita semua nak lima perkara ni, mintaklah yang agamanya fardu. Kalau kita boleh agamanya sunat, hak tu tu pula tu hewat rumah dalam syurga nah pula. Nah, kalau kita yang agamanya sunat boleh. Hak tu tak apalah kita ambil hak fardu hak lima perkara ni. Nabi sebut siapa yang agamanya zuhur, asar, ngorik, isya, subuh. Nah, nak hari tuk-tuk wan kaulah makruh tuk wan. Lima perkara hak tu hewi dia. Yang pertama tu hewi hidup dia saat itu barakat. Allah Ta'ala hai ciwit kong kau mi kuam barakat. Eh? Tu hewi hidup orang tu ada barakat. Orang yang agak semuanya. Gini ibu apa adik aku. Amal nak ayat dah. Hidup orang dapat barakat ni gini. Walaupun dia saat itu tamadah. Tapi dia boleh agak semuanya. Dia ada masa baca Quran. Dia boleh ibadat kepada Allah. Orang hidup tak ada barakat ni bagaimana? Walaupun dia kaya, walaupun dia saat ni tu ada cesiang, tapi nak jaga semaya tak boleh. Tak ada masa nak ngaji, tak ada masa nak baca Quran. Nah, tak ada buat amalan sedekah dan lain-lain lagi. Hidup lagu tu tak ada barakat. Hidup lagu tu tak ada barakat. Maka kita pilih tengoklah. Waktu atas kita. Kalau kita nak ciwit besen tu, nah, nyanyi kita di hari akhirat esok. Nah, sebab tu, kita semua pakatlah jaga semaya belakang. Orang jaga semaya tu hari hidup dia barakat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, orang jaga semaya ni apa? Nabi kata, Allah Ta'ala widya selamat daripada azab kubur. Ni di antara amalan. Hak nak widya kita selamat pada azab kubur. Azab kubur mana ayat kurang-kurang eh. Satu, kena hipik di tanah kubur, tulai rusuk kita jadi lagu ni. Learning, tulai rusuk kita jadi bag ni. Ni, tulai rusuk lelaki kita jadi bag ni. Apabila kita kena hipik di tanah kubur, jadi bag ni. Ada azab kubur lagu tu dalam kubur. Yang kedua, nah, ada api duduk nyala-nyala dah. Ni azab kubur ni. Orang tak ada amal eh. Orang diraka kepada Allah jumpa benda lagu ni, lagu kubur. Yang tiga, ada ular asyuja'ul akra, ada ular yang sangat besar. Nah, bisa dia tu Allah Rabbi. Dalam kitab ulama sebut, kalau bisa ular asyuja'ul akra, hak duduk dalam kubur, duduk seksa orang dalam kubur tu. Titik ya, satu titik ya, jatuh di atas dunia ni. Teh. Nascaya tumuhai. Ni, pohon kayu. Nah, semua nah tumbuhan di atas dunia mampu habis bisanya sengat dia pas sengat tu duduk ketik duduk sengat orang hok duduk alam kubur hok tinggal semaya hok tak ngaji agama hok tak kenal Tuhan deraka kepada Tuhan anak hari wal iazabilah. Nah, sebab tu fak kita semua kena pakat jaga semaya. Orang jaga semaya fardu ini Tuhan wis selamat daripada azab kubur. Pasal lagi hak Nabi kita ajar. Siapa yang nak uwi dia selamat pada azab kubur, baca doa ni. Nah. Siapa yang nak uwi dia selamat pada azab kubur, baca doa ni. Ha ni. Nah, kita semua bakal baca doa ni, baca doa ni. Hak ni semua ni hadis Nabi ni ambil ya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, hak ni hadis Nabi, tapi hak doa tu ni, hak merah-merah ni. Hak bagi tengah. So, 2, 3, 4, 5. Ambil ya Allahumma inni a'uzubika sapa bawah tu doa belaka. Ada pun baris atas baris nah satu baris dua
Bagi tiga, hak ni bukan ada oh. Perkataan Nabi. Sebenar Nabi SAW. Kampung kata Nabi. Ada pun ada oh ni. Ambil ya Allahumma siapa bawa suk. Nah, kalau hak bawa suk kali ya wak walik tu muttafaqun alai tu. Hak tu, ya tak nak kata hadis ni ada bantuk dalam kitab hadis Bukhari Muslim. Nah, baik tu. Nak pergi pihak. Bukan atas semua ni laku nama ke. Baca doa ni nak pergi selamat pada azab kubur. An Abi Hurairah. Bukan suruh baca hadis, suruh baca doa je. Nah, hak ni doa minta pergi selamat daripada azab kubur juga. Ni. Baca belaka. Pas doa ni baca pi mana? Tengok Nabi sebut iza tashahada. Ahadukum falyasta'iz billah min arba'in. Nabi kata kalau kita sudah baca tahiyat akhir dalam sembahyang, belum pada nak pergi salat baca doa ni dulu. Gini, kita baca tahiyat akhir. Nah, lepas tu kita baca selawat Nabi sudah ke? Kita sudah baca tahiyat akhir dah. Kita pun selawat di Nabi. Allahumma salli ala Muhammad kama salli ta'ala. Siapa di? Innaka hamidum majid. Belum pada nak pergi salat baca doa ni dulu. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Baru kita assalamualaikum warahmatullahi. Paling belah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Paling belah kiri. Tapi belum ada nak wisalam mayat tu baca doa ni lah. Baca wi ngapa lah kau. Ada orang mari duduk koyak duduk tanyalah kata ustaz, amo tak ingat ni. Kalau orang ingat dah alhamdulillah. Orang hak baca dah alhamdulillah. Orang tak ingat lagi ni. Baru tahu masa ni. Baru tahu PN ni. Nah, tak apalah. Tulis. Tulislah kata Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam buh baris gapo siap lah. Lepas tu tepek di dinding. Ha, kita semai kita hadap ke apa tidak ada dinding ke? Kita tepek situ bah wi. Tulah akan besarlah. Masa kita duduk baca tahiyat ke kama sallallahu ta'ala sudah selawat gapo innaka hamidum majid. Mata kita tu pah tengok di doa tu. Mayat sah ada gapo. Ha, nah kita tengok nak baca. Tangan mula-mula untuk kita nak buat amal. Kalau tak ingat lagi. Bagi kita baca sokmo baca sokmo ke, ya ingat dengan diri dia tak tengoklah di kertas tu, uai kertas tu kita pun tengok di tempat sujud baca doa ni hati. Insya-Allah Tuhan wis selamat daripada azab kubur. Cuba kita mari tengok makna dia sikit. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Mula-mula sekali Nabi berdoa. Pas doa ni Nabi kita baca sokmo tak biasa tinggal lah semaya. Ni di antara doa Nabi kita baca acak, baca sokmo lah semaya tak dengar. Faham makna dia molek? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, ya Tuhan kami. Mintalah wi akau lindung. Mintalah wi akau jaga kami. Wi selamat daripada min azabi jahannam. Minta wi selamat pada api neraka jahannam. Tengok. Mula-mula molek dah makna dia. Minta wi selamat pada api neraka jahannam. Doa ni juga. Ya Allah, hei ibu bapa adik aku amana ayat sah dah. Amana doa ayat sama. Api neraka di hari akhirat esok panah lebih pada di atas dunia 70 kali ganda. Taruh api dalam dunia ni. Api timan miyu nelok dunia ni boleh menghancurkan tubuh badan kita dah. Cuba kita nak cuh api. Kita cuh api, kita ambil tubuh kita pergi bakar dengan api. Api hak dunia tu, lagu mana tubuh kita? Hancur. Tu baru api dalam dunia, hancur dah tubuh kita. Apatah lagi api di hari akhirat esok panah lebih pada dunia 70 kali. Sebab itulah, ya Allah, kita tak kuasa nak menanggungkan seksa engkau di hari akhirat, ya Allah. Kalau engkau bakar fak kita ni Allah, tak kuasa. Tahu api dalam dunia tak kuasa dah. Kita nak tanggung saat ni tu tak kuasa dah. Apatah lagi api di hari akhirat esok panahnya 70 kali ganda ibu bapa adik aku. Gini. Tak usah royak kata kita nak ambil tubuh kita masuklah api dunia.
kita bakar sapu okey. Nah, kita bah api kuat, kita nak masuk dekat tu panah, tak kuasa dah nak masuk dekat, tak boleh. Tasa royak atas nak pergi duduk dalam api tu, nak masuk dekat, kita bakar api kuat, kita nak masuk dekat tak boleh. Apatah lagi di hari akhirat esok, kalau Tuhan ambil kita, bubuhlah api neraka, bakar dengan api neraka jahannam. Wal iyazabilah, Allahumma inni a'uzubika min azabi jahannam, ya Allah, selamatkanlah kami semua ni, ya Allah. Kau dengar semua ni, ya Allah, kami sendiri ni, ya Allah, selamat pada api neraka jahannam di hari akhirat, ya Allah. Dan anak-anak kami, bini-bini kami, tok laki kami, semua hak kami, saya, ibu bapa kami, minta wi selamat daripada api neraka di hari akhirat esok, ya Allah. Mintalah wi angka jaga, ya Allah. Sebab tu buat kita semua, nah, pakat wa amalah kau tinggal boleh dah benar maksiat. Nah, ibu bapa adik akak gini dah. Ustaz, nah, di antara tok guru saya Ustaz Faiz Malaysia, ama biasa ngaji di sana. Dia pesan hok mo, ya ta, tiap kali kita nak buat benda maksiat ni, cuba kita mikir kuasa kedak kita nak menanggungkan api neraka di hari akhirat, dia kata. Kita sama ti nak tanggung eh. Tara api dunia, tara panah dalam dunia kita tepik riuh dah. Nah, tak kuasa nak menangun dah, apatah lagi dengan api akhirat tu. Apa tahu kedak kata upai ataupun bahawa api neraka hak tu yang bubuh dalam api neraka ni, fok mana fok neraka kepada Allah padahal segala larangan hak tu hai. Tu hai janji belaka dah, kalau mu zina, mu kena seksa gini, mu kena bakar gini, kalau mu minum arak gini, kalau mu nak gini, banyak janji. Ya, bah tak takut lagi ke hak tu hai royak, tak supaya dengan hak manusia royak. Manusia royak bekna, janji bekna, kadang-kadang ia tak buat. Tapi kalau tu hai ni, Allahu Rabbi, takut. Sebab tu orang-orang hak duduk nak buat benda maksiat lagi tu, weti boleh dah. Tu hai royak hak sungguh, tu hai bukan main-main dah. Bukan sayang kita dah. Sebab tu, buat kita semua pakat usaha laka dah. Pakat taubat dengan tu hai laka, saya pun supa. Pak kita semua, nah, hak dok dengar ni, hak dok ngaji ni, pakat taubat ke Tuhan laka. Astagfirullahalazim wa atubu ilah. Nah, ya Allah, takutnya api ni aku di hari akhirat. Amana oyak satu amalan hak Nabi sebut dalam hadis. Baca doa hak ni. Hak ni payah ni lagi balik. Ini baca hak ni. Nah, baca hak ni, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Mula-mula minta wis selamat pada api neraka jahanam. Yang dua, minta wis selamat daripada azab kubur. Wa min azabil qabri ni selamat pada azab kubur. Nah, wa min fitnatil mahya wal mamati, selamat daripada fitnah mati dan hidup. Wa min syarri fitnatil masih dajjal, minta wis selamat pada fitnah dajjal. Ha, kita bakal acal aku ni. Biar mana baca? Biar lepas pada baca tahiyat akhir selawat di Nabi, innaka hamidum majid, belepas nak wisalah baca hak ni. Pasal lagi amana oyak satu doa hak Nabi kita baca, hak Nabi kita royak, kalau baca hak ni 7 kali 2 piye. Ancik krang ke song wela. Nah, baca 2 piye ya. Baca song wela ke cik krang, insya-Allah Tuhan wis selamat pada azab api neraka. Mana ni doa? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ha, dek, atista. Ha, ni doa ni. Saya rasa kata ramai juga orang ingat dah doa ni. Ha, siapa yang teringat lagi tu, nak, ha, kita kena usaha. Ha, kena ngapa we ingat. Lah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mana? Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kami, jauhkanlah kami, jagakanlah kami minan nar, daripada api neraka. Baca pi mana ni? Baca lepas ngorek, sudah mai ngorek. Wak wirid lepas mai ya bang. Lepas ngorek 7 kali, lepas pada mai subuh 7 kali. Hak Nabi sebut dalam hadis 2 masa ni. Ada sebut dalam hadis, nah, lepas pada ngorek, kita sudah mengorek, assalamualaikum kane, assalamualaikum lagi,
Baca Allahumma ajirni minanna. 7 kali. Panuk ya. Kalau kita ngapa piye ni, kan ingat lalu dah. Allahumma. Nah, cuba kita baca untuk saya. Nah, Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Baca 7 kali. Lepas ada main ngorek, lepas ada main subuh. Nabi sebut dalam hadis, selamat pada api neraka. Ni ni ni. Baca hak ni. Ha, kalau misalnya tak ustaz, kita nak baca sudah mai semua. Sudah mai Zuhur nak baca. Ha, nah. Sudah mai nah asar, ngorek, isyak, subuh. Boleh, tak ada masalah. Tapi 2 masa Nabi sebut dalam hadis tu jangan tinggallah. Ha, jangan tinggal dah insya-Allah taala. Ha, kita pakat bacalah kau. Nah, Allah ya ada lafaz, ada satu lafaz Allahumma ajinna. Ya gini, kalau Allahumma ajinni kita sore. Kalau Allahumma ajinna lama-lama. Sebab kalau kita ada timis maya ke, kita wirid lepas ada mengorek tu kita baca Allahumma ajinna. Ha, itu. Ya Allah selamatkanlah fak kami semua ni ya Allah daripada api neraka. Kalau Allahumma ajinni sore dia, ya Allah mintalah wi aku. Aku ni sore ya. Selamat pada api neraka. Ha, mana tu? Nah, kalau kita baca sore tu, kita baca Allahumma ajinni. Kalau kita baca ramai-ramai, Allahumma ajinna. Ha, betul lah. Kalau orang hok duk baca seumur dah, alhamdulillah. Bagi orang hok yang tak baca lagi, minta bakat baca dah. Ha, kita hok baca dah tu, alhamdulillah lah. Kita dah buat amal dah tu, alhamdulillah lah. Tapi kalau kita hok tak tahu lagi, ha, kita bakat buat amal dah. InsyaAllah ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ha, tu di antara. Ha, tak? Baru duk ayat 5 kara hok lepas 5 kara hok tu hawi kemuliaan di orang hok semaya. 1 tu hawi hidup berkat, yang 2 Allah Taala hawi selamat pada azab kubur. Ha dak. Lepas tu duk leret gi kepada nah gi kepada hawi selamat pada api neraka. Lepas tu selagi pula doa kita baca lik pagi hak ni. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arusyika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluka. Baca 4 kali lik pagi. Doa tu pun doa selamat pada api neraka juga. Ha, kita bakat wa amala ibu apa adik. Oh, nah minta wis selamat pada api neraka di atas dunia ni tempat wa amalnya. Nah, ha, kalau kita sini wa amal kau masa hidup, wa amal kau masa mana? Kau cuba kira eh. Nak buat amal sama mati. Tak dah. Masa hidup ni ya. Ha, kita bakal buat amal lah kau dah. InsyaAllah ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad. Lepas tu kita lerik pergi kepada amal lewi lepas pada azab kubur. Di antaranya. Baca doa Allahumma ini. A'udzubika min azabi jahannam saat ni. Lepas tu yang 2. Baca Allahumma ajinni minan nak ni. Ha, nah minta wis selamat pada api ni aku jahannam. Ha, dah. Lepas tu. Nah, mata yang 2 bagi orang hok jaga semaya ni tu hawi selamat pada azab kubur. Patu amalan nak wis selamat pada azab kubur ni ya ada juga. Satunya baca doa Allahumma inni a'udzubika min azabil jahannam wa min azabil qabri tu. Nah, baca tu selamat pada azab kubur juga. Patu baca surah tabarakallazi. Nah, nak. Ah tu dia baca surah tabarakallazi. Minta wis selamat pada azab kubur juga surah tabarakallazi tu. Nabi sebut dalam hadis. Siapa yang baca sokmul anak malam belum pada nak tidur surah tabarakallazi, Allah Ta'ala wis selamat pada azab kubur. Masalah lepas amalan lepas pada azab kubur ni ya ada, ada. Dalam kitab Kashful Warbiyah sebut, Dekat Ikul Akhbar pun ada sebut. Ada 4 semua. Nah. Ada 4 kalau tak silap amarah ada 4. Ada 4 amalan. Nah, kita buat amalan 4 perkara ni tu hari selamat pada azab kubur. 1 jaga semaya, yang 2 bersedekah kerana Allah, yang 3 baca Al-Quran, di antaranya baca surah Tabar, yang 4 berzikir wi banyak kepada Tuhan. Ha tu dia. Dak. Ha tu, tu di antara. Patu pak kita semua pakat buat lakalah insya-Allah taala nah. Patu kelebih orang hak jaga semaya yang 3 ke apa? Tuhan widiyah hak ni tu boleh ambil surat amalan daripada masyarakat tangan kanan. Orang boleh ambil surat
amalan kat tangan kanan ni ahli syurga. Yang keempat tu hewi dia lalu di atas getok sirat daripada mahsyar deras sepengah kilat. Yang kelima Allah Taala dia boleh masuk syurga siapa orang hok jaga sembahyang. Sebaliknya orang tinggal sembahyang ni Tuhan tak Tuhan tak suruh masuk syurga. Sebab tu siapa-siapa nak masuk syurga mayalah fardu wi cukup zuhur maya asam maya ngorik maya subuh maya isya maya subuh nah maya semua deh. Kalau siapa biasa tinggal semaya mintaklah fak kita semua pakak qada semaya belaka dah insyaallah taala habis itu. Maka itulah di antara pagi ni kita boleh ngaji nah nak buat agama wi hidup kita dapat barakah dah. Yang pertamanya gapo baca doa lepas pagi. Yang dua, kita ucap wisale sama-sama saudara, sama-sama orang Islam. Yang tiga, kita baca doa pergi kita nak makan nasi, makan. Nah, yang keempat, jagakan semaya fardu. Awak semua hari-hari benar ni. InsyaAllah tu hari berkat kepada kita. Nah, maka pagi ini saya ambil masa lesuk muzakarah sekat ni dulu. InsyaAllah kita sambung pagi esok pula. Harga perang apa nah kita bakat ngaji lakalah masuk wi awal sikit tak apa kita boleh baca doa bersama-sama lek pagi boleh baca doa wa amma sokmo tak sitinga tak sitinga kalau hari mana fit je tak ada chance dan kita masuk dalam fit saya diri nah kun ha pin nama Facebook Ali Din pas masuk tengok lalu dah bukan 10 minit dah ni gena tak chance ni kita pun pecek lalu dah nama Ali Din masa Rumi. Nah, lepas tu masuk, oh, duduk ngajar dah. Muja aku dia masuk awal-awal boleh baca doa mula-mula 2, 3, 4 pas turunnya. Alhamdulillah. Nah,